Lailatul Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak sholat dan tilawah Al-Quran untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Beliau beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan karena di sana terdapat keutamaan yang besar berupa kasih sayang dan luasnya ampunan Allah. Kita diperintahkan bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, menjauhkan kesibukan dunia, menghabiskan malam dengan beritikaf di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan hamba dari memperbanyak tidur, makan, dan perkataan sia-sia, serta syahwat kepada istri. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam itu dan membangunkan istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikat kainnya adalah satu kinayah bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak bercampur dengan istri-istrinya.